Nah, jadi bergabung juga belum karena ada vaksin yang kedua kemarin. Jadi mungkin hari ini kalian itu bisa seperti apa. Kalau memang kita layak, kita masukkan, kita masukkan. Kalau tak layak, ya kita masukkan. Oke. Bang, dua laga terakhir tadi bang, si Afriansa ada kemungkinan cetak gol lagi bang? Ya, kalau saya harapkan setiap ada pertandingan striker itu memang harus cetak gol. Harapkan mudah-mudahan dan positif dari Afriansa ini, ya untuk laga ke depan dan dia ke depan itu menjadi lebih baik buat dia. Dan kalau dia bertampil lebih baik dan apalagi bisa mencetak gol kan positif juga buat dia. Jarak Afriansa sebenarnya om karena pertandingan jaraknya tidak terlalu jauh ya, hanya 4-5 main memang kebugaran anak-anak memang sedikit terganggu ya. Nah, dengan recovery yang kita lakukan ada beberapa yang masih terasa. Nah, itu yang saya bilang tadi, hari ini kita kan latihan sore nih, kita masih latihan sore, mungkin latihan terakhir sebelum hadapi kan baru, nanti kita lihat kondisi terakhir pemain seperti apa. Nah, nanti kalau apakah kita perlu rotasi pemain, apakah perlu kita rekomen yang fresh yang baru untuk pertandingan melakukan baru, kita mengharapkan begitu. Tapi kelestasinya, ya mudah-mudahan yang terbaik lah, maksudnya saya juga terbaik untuk pemain. Gitu, Pak.